Jo petik jeruk ora kondo-kondo iki tak gawano karung ya jan. Dereng, Pak. Ibu-ibu iki keren Pak Bekep kan geleman Pak Bekep Andre. Iya ta? Monggo Bu. Halo, saya Jul Kriwil dan di belakang saya ini si Bejo. Kita akan melakukan perjalanan santuy kemana aja kita suka sambil memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Ikutin perjalanan kami ya. Oke, check it out. Iya, akhirnya teman-teman saya tiba di Malang, daerahnya namanya Batu, desanya namanya Banaran. Di sini aku lihat banyak sekali tanaman jeruk, jeruk manis, jeruk lemon dan sebagainya. Dan di sini aku mau silaturahmi ke teman lamaku. Assalamualaikum. Ya ampun, nah apa kabar? Ini koncoku rek. Pak Andre, sehat ta? Alhamdulillah, iki nggonmu enak banget lho, ada kandang kambing segala macam. Weh, mantep, Je. Jos, ini namanya Pak Andre, pengusaha kopi di lereng Gunung Arjuna, ya Andre? Siap. Kopimu jenenge apa, Andre? Kopinya Robusta Jawa. Heeh. Arabica Jawa. Iya. Host blend Jawa. Host blend Jawa. Kita juga ada Slimming Kopi Jawa. Jadi sing ibu-ibu yang pengen diet. Iya. Iku iso. Iso ya. Waduh, nek ngono aku njaluk kopi, wis disiapno ya. Wes. Ternyata lho, baru datang udah dikasih kopi kayak gini. Iya, mantap sekali. Mantap. Di wih, masuk. Masuk Pak Andre. Wapi enake. Golmu enak iki opo iki tanaman opo iki dikerangkeng ngene iki, Andre? Kalau ini kemarin awalnya ada kayak kebun parsley. Oke. Lagi di rekondisi nanti habis ini. Kalau di belakang ada kebun jeruk juga. Kebun jeruk rek, bagusnya teman-teman. Aduh, ini kalau enggak road trip, ini rumahnya belakangnya kebunnya loh. Wah, enak banget ada pisang. Ada jeruk lagi, itu pisang lagi. Wih, itu apa Andre gede? Nongko ya, Andre? Nangka ya, wih enak rek nongko, siap. Ya wis iki tak aku tak ini ya, ngobrol-ngobrol dulu santai. Panganan khas nang kene apa, Andre? Segompok. Iki ya. Bo. Enak ya nek nang kampung masalah sego jagung. Segompok. Iwak asin. Loh, ana adik Patrick. Hai adik Patrick. Wih. Dadah, wuihi. Ya, ketawa. Enak erek. Ya, ayo barengan. Ayo teman-teman, tiki kita makan segompok. Ini kurap. Mana kemas ini? Segompok, makan yuk. Nanti gini. Iki juga Andre rek. JOC Indonesia. Lece. Enak. Tungkunya Andre, ini Andre. Yang menarik perhatian ini Andre. Loh. Ini langka ini. Pakai tanah liat. Kayak gini, guys. Asik kan? Itu di situ penduduk jemur kerupuk. Pak
Pak Ponco. Oh nggih, Pak Ponco. Kula jul Pak Ponco. Nggih, salam kenal Pak Ponco. Lagi ningal-ningali niki. Kali Pak Andri niki kanca lawas kula. Nggih. Apik niki bangunane Pak Ponco. Khas. Wui, kapan rencana bikak Pak Ponco? Rampung langsung dikak. Nama. Jenenge napa? Kedhe Kampung. Kedhe Kampung Banaran. Bumi Aji. Nggih. Guys, dulu nomor ini guys, dibantu guys. Itu gunung apa, Pak? Itu Panderman. Oh, Panderman. Jadi lokasinya pas di bawah Panderman. Arjuna. Sana Arjuna. Oke. Wah, enak kan. Masuk. Ini mawar semua, guys. Itu mawar merah. Tuh. Red roses. Bunganya masih kecil-kecil udah dipanen tuh kayaknya. Nah ini putih, mawar bodas alias mawar putih. Jeruk. Villa, siapa yang mau nyewa villa. Asik guys, ditemani Pak Andre. Kanan kuburan je. Horor je, Beverly Hills je. Ya, ini kita masuk jalan besar Desa Sidomulyo Batu. Pae, ini oke. Wong kene asik-asik je. Makanan banyak, kalian tidak akan kelaparan. Rego pasti murah je. Jangan khawatir, Je. Kita lewat Pasar Bunga, Flower Tourism Mall. Wah, gaya ini jenengnya Inggris. Kewaya tau, salah. Iki jenenge Blakrak Santri nang Batu. Lho, bunga di rumah aja jual bunga. Bayangkan dong. Ini dia, guys. Masuk enggak? Kanan kiri jual bunga semua, ini dia. Lho. Ini bunga. Sebelah kono ya. Iki iwak kali ayam goreng lele goreng. Wih. Mangan nang kono rek. Wih iki kembang rek. Kanan kiri tuh. Lihat ya. Tuh ya, itu ya. Flower Mall. Flower Market. Wih, tuh lihat nih. Sekar Mulyo. Kita masuk di Pasar Bunga. Pasar Bunga Sekar Mulyo, Desa Sidomulyo, Kota Batu. Kita lihat suasananya. Ibu-ibu, mbak-mbak pasti kepengen ini. Ayo ke Batu. Blakrak dolen traveling ke Kota Batu. Saya tak laku sih. Delok entar. Ini namanya Flower Market. Kamboja lo didol. Coba lihat itu. Itu pohon yang banyak di kuburan aja. Didol ono nang kene. Ada di sini coba. Mungkin di depan kamarmu mau ditanduri pohon kamboja. Kalau aku sih enggak mau. Horor. Kamarmu paling Pak Andre.
ngarep kamarmu tandurono kamboja. Gelem gak kan? Wis. Kita lewat. Kita ngopi dulu di. Di mana? Di kafe mana? Yes, yes, aku mau. Oh, bukan kafe. Apa? Warung tengah taman bunga. Oke, siap. Let's go. Aduh, kita lanjut lagi guys, masih di wisata Batu bersama Pak Andre dan Jutri. Bareng Mbak Wit. Oh iya, Ce. Lo ganti gini? Eh, lo gini mau gue aja. Oke, ini ya. Senang gini aja. Nanti. Iya. Saya wangi kopinya kudu berat. Iya. Wah enak rek iki warung Mbak Wit. Saget, Pak. Niki sampean mlebet niki. Pak sinten namine? Kula Pak Jul. Niku Pak sinten? Salam kenal Pak E. Pak Iksan. Kula Pak Jul saking Surabaya. Surabaya pundi? Surabaya Penilih. Lawang Seketeng, cerak itu Tugu Pahlawan. Nakane itu Tugu Pahlawan. Iki cedak to, paling 1 kilo setengah. Wetan opo ngilen, opo ngalen? Ngarep kali. Oh, ngarep kali. Jagalan. Nggih niku kula Lawang Seketeng mriku Pandeyan Penilih. Oh. Cedak mriki. Iki sampeyan nek munggah niku nggih Pak. Mangkane pun dangu mboten dolen batu niku lho. Dolen. Sampun lebokaken. Ini sampun iki. Lah niki kula lebokaken kabeh. Mlebu-mlebu. Ing ngendi warunge Mbak Wit rek? Niku Mbak Wit nggih. Mbak Wit nggih. Kenalan dhisik to Mbak Wit. Mlebu to ning TikTok to. Iki Mbak Wit mbatu rek rujake enak iki rek. Rujak ulek. Napa mawon sadeane niki Mbak Wit? Soto rawon terus napa malih? Tahu lontong deh, siap Mbak Wit, matur nuwun. Ya apa? Enak ya. Airnya aja mengalir gini guys, dengar nggak suaranya? Masuk. Disiramin ya Pak. Yuk. Kopi Mbak Wit. Asik kan? Udah jarang tuh ibu-ibu itu ya, keren Pak Bekep lah, kan geleman Pak Bekep Andre. Iya tuh. Monggo Bu. Dijak Mas Andre nang teras berangseng. Berangseng. Wah, ini kita naik terus ini guys. Ini jujur ya, ademnya gak karuan ini, dinginnya edan. Masih enggak? Waduh. Katiket. Gelong nyirami tanduran loh, Cek. Masuk. Wuh, 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 wuh.
sayuran di sini murah, guys. Aduh. Amit. Kuat kayak gini sepeda ini. Wih. Guys, lihat guys. Wapik rek. Oh, aduh ya, jalannya geronjal sih. Brak Seng punya cerita. Naik lagi kita Andre. Oh ikut. Iya, mantap. Wih, suara manuk Andre. Wih, cucak rowo ini. Lah, akhirnya. Lu. Akhirnya. Sampai juga berangsek. Gini, dilarang masuk lahan pertanian. Oh panas tulisan ini kok deh, bisa berasing ini kok. Aduh, nyampe juga ya, masuk. Aduh nih Pak wah. Aku lah pilih ngisor Pak deh. Nggih. Ya Allah. Brak Seng rek. Lah ngunduk kene ya deh. Iya. Iya kok teko kono kene ono tutupane gak enak ya. Sing gak ono tutupane enak. Kita nyampe guys. Iya. Kopi lho rek. Yes, kopi. Iki enak iki kafe apa jenenge iki? Teras dekat. Berbicara tentang wisata di Kota Batu Malang memang tidak pernah ada habisnya karena ada banyak sekali pesona keindahan yang ditawarkannya. Jika Anda suka menikmati pemandangan alam khas pegunungan, wisata yang terletak di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumi Aji ini wajib Anda kunjungi. Wisata alam yang telah dirilis di pertengahan 2020 ini merupakan destinasi baru hasil kerjasama antara warga Desa Sumber Brantas Kota Batu Malang dengan sekelompok mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Puncak Brak Seng ini berada di ketinggian 1700 mdpl dan dikelilingi oleh jurang, lembah, dan deretan pegunungan yang menghijau. Di kawasan ini Anda bahkan juga bisa melihat indahnya pemandangan deretan pegunungan. Bukan hanya itu, pemandangan para petani yang bercocok tanam dan sayuran juga akan kalian temui saat berkunjung ke sana. Untuk menuju lokasi objek wisata Brak Seng terbilang cukup mudah karena tidak ada istilah jalan bebatuan seperti wisata yang lainnya. Selain dapat menggunakan jeep maupun mobil, Anda juga dapat menempuhnya menggunakan motor metik kesayangan Anda. Nah, perlu diketahui, tempat wisata ini tidak menyediakan tempat parkir khusus
sehingga Anda bebas memarkirkan kendaraan di bahu jalan asalkan tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Bagi Anda yang belum tahu lokasinya, alamat wisata alam Brakseng ini berada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 12 menit jika Anda dari Malang. Bagi Anda yang berencana naik angkutan umum untuk menuju ke lokasi, disarankan untuk melakukannya secara rombongan agar sampai tepat di titik lokasi. Anda dan rombongan bisa mengambil angkutan yang berwarna orange. Angkutan orange ini merupakan jenis angkutan umum jurusan Batu Selekta. Untuk bisa langsung sampai ke tempat tersebut, Anda bisa membayar angkutan Rp50.000 untuk 10 orang. Ketika sampai di sana, terdapat dua pintu masuk, yaitu yang pertama berada di dekat tulisan Desa Sumber Brantas dan Patung Bunga. Sedangkan yang kedua berada di dekat rest area. Jalan menuju Brakseng Cangar ini cukup menanjak dan banyak tikungan. Namun, di sepanjang perjalanan Anda mendapat pemandangan indah perkebunan apel, pegunungan, dan persawahan. Sehingga, walaupun aksesnya banyak tanjakan dan tikungan, tidak akan terasa karena indahnya pemandangan sepanjang menuju lokasi. Jika Anda beruntung saat langit sedang cerah, yaitu langsung bisa menyaksikan pemandangan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang secara jelas. Tidak seperti saya yang saat ini langit sudah dipenuhi oleh kabut karena nyampenya kesorean. Di sini juga telah disediakan jalan konblok atau paving yang menantang adrenalin karena banyak dijumpai tanjakan dan turunan. Juga di sini Anda bisa berjalan kaki, hiking, menyusuri jalan sambil menikmati berbagai spot yang unik dan keren untuk berfoto. Anda juga akan menjumpai kebun teh dan sayur mayur yang melimpah seperti wortel, kol, kubis, dan kentang milik warga yang masih tampak segar. Selain itu, masih banyak lagi pemandangan lainnya yang pastinya akan membuat Anda terkesima. Tiket masuk di Brakseng Malang ini sangat murah sekali guys, Rp5.000 per orang. Murah banget kan? Lalu jam bukanya itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalian semua bisa mengatur waktunya sendiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saat berwisata tentunya makin menyenangkan jika tersedia fasilitas yang memadai. Jangan khawatir ya guys, di Brakseng ini tersedia kafe yang mencukupi semua kebutuhanmu. Mulai dari makanan, minuman, makanan ringan, oleh-oleh, sampai toilet bersih. Ada pula gazebo untuk menikmati pemandangan di sekitar dan juga spot foto yang banyak. Dan yang paling menarik adalah menu yang tersedia. Seperti yang saya duduk sekarang ini di Cafe Teras Tegal ini pun beraneka ragam. Beberapa menunya antara lain berbagai jenis olahan kopi, nasi bakar, pisang goreng, singkong goreng dan rebus, aneka minuman dan masih banyak lagi yang lainnya. Harganya pun ramah di kantong. Bagi kalian guys yang suka camping, itu juga tersedia di area kafe ini. Biayanya pun terjangkau, yaitu sekitar Rp70.000-Rp190.000 per malam. Anda bisa merasakan kedekatan dengan alam, menikmati segarnya angin malam pegunungan tanpa harus khawatir jauh dari toilet. Baby, you give me ice and fire. Adik jeruk ora kondo-kondo iki tak gawano karung ya. Dereng, Pak. Nggih. Tak petik stroberi ta? Ten pundi, Pak? Tebe. Pandan Rejo ta? Oh, Pandan Rejo. Ndak enak sak kilo. Nggih.
ini namanya si Patrick. Si Patrick mau mandi, nunggu air. Dadah. Tang ting ting. Ya. Dok ae. Kalau datar apa ceplok? Ceplok mau dulu. Oke, dulune napa? Paham kene. Pedes apa sedang? Sedang. Sedangkan. Karo ngene kopi ya teh. Enggak lah teh anget mau. Nggih. Paham kene to? Paham kene. Nggih. Pecel ndawere cuman ada di Banjaran Bumi Haji Kota Batu Malang. Bu namine sinten Bu? Burina, pecel ndowe, Banjaran, Batu, Binangun, kok Banjaran, Binangun, Batu, Bumi Haji, Kabupaten Malang. Pecel ndowe ini pun pirang tahun Bu? Sudah berapa tahun ya semenjak Corona? Setelah ndak Corona 2020. Semenjak ndak Corona? Semenjak Corona. Ya berarti 2020 ya? Ya, ini pecel Corona ini memang. Pecel ndowe Corona. Oh, justru Corona ya? Ya, terciptanya hanya karena Corona itu. Oh, masuk. Berarti Corona itu membawa berkah nggih, Bu? Ya. Nggih. Ada ya musibah juga ada berkahnya. Itu bagus, setuju, Bu. Niki anak-anak sendiri yang bekerja, Bu ya? Ya, enak ere. Rambah hari pegawai. Iya. Kecil-kecilnya gak dibayar sesuai Pak. Waduh, wah gawat. Ya bagus sih, nggak apa-apa juga sih. Bener. Bener sih. Biar itu ya dapat sangu ya. Buat cangkruk sama pacarnya. Iya. Ya bagus anak sekarang pinter-pinter. Sekali rek. Oh, adang sak munakin ini ke jam pinten Bu? Pagi jam 3 udah bangun. Masya Allah, dari jam 3 rek. Ini kok segalanya biasa apa dicampur kayak santan ngoten-ngoten mboten? Nasi biasa. Nggih. Nek dicampur kali santan mengke lak nemek. Oh, nggih. Ada dinas kuduk apa? Oh, ngono ya. Ana resep rahasiane ngono bumbune bedane kali pecel-pecel liya niku Bu. Wonten? Rahasianya penuh dengan cinta. Oh penuh dengan cinta ya ngono iki lho. Nyeneng nangis saya Ibu iki Bu Rina iki majene. Masuk tok isine rek. Wis rek nang binangane rek cepetan kita anteni iki. Ngenteni pecel rek sik rek suwi. Laune iku nok tempe menjes. Dokasine kudu dikirim. Oh, duduk menjas ya mendoan. Sedeng Bu. Dokasine kari loro rek. Kayak ndoke sing tuku. Kari loro. Wis, guyon ta are-are iki. Lho, iki lho pencuk jener. Bu tak nang pot rek cukul iki kok pecel iki. Sate usus. Pai cukul. Kembali ke laptop cukul. Enak baik rek. Terus nek buka isu, tutupnya jam pinten Bu Rina? Tujuh, kalau tutupnya ya sehabisnya. Sehabisnya kira-kira jam 11, 12? Kira-kira lohor lah. Lohor, yeh. Siap, masuk. Jalan mau enak ini. Ngedoline itu menjualinya itu dengan cinta guys. Tempe orek.
Lho. Nutupi ae pelan gawe cinta. Lho, ono koyane apa iki, Bu? Srundeng. Srundeng. Ragi. Nek anake sing bareng jenenge sapa, Mbak? Vera. Mbak Vera. S-E-R-A-R-A. Sera. Monata. Orkes ya, iya iya. Ibu berarti sing cilik ku jenenge Monata ya. Bojone bojone Burina apa jenenge Sodik. Ya Allah, ya ya isai. Wek. Pagi ini masih bersama Pak Andri, Rek. Nek Pak Andri Banjaran. Banaran. Banaran kok Banjaran tuh salah tok aku ngomong. Banaran. Banaran kene Binangun. Batasan. Nang Google Map ana, Bu, nggih. Pecel ndowe rek wis pokoke Pecel ndowe Batu Malang wis mesti teko kan gak kira nyasar lah ini. Tapi aja sore-sore kentekan kon. Oh, penyeknya ini serenyai gak karu-karuan lah ambil cinta rek gorengnya kok ambil terobos milih loh ini sebelah ini bumbu kacangnya gak pakai minyak ya pisang rek tuh kan rungok no dewi bisa aku katin jelas pisang rek lho rek iya pisang rek jadi kolesterol terjaga dengan baik cabenya cabai seger tuh. Cabai kering bukan cabai kering lu yo setelah matur nuwun Burina wasik kemasane lho digawa-digawa lang sarapan ayo kita sarapan semuanya dipecel doe doe jadi dicoba sih kira ya coyolah bismillahirrahmanirrahim sarapan semuanya makan yuk bumbu masuk dulu wenae lo tambah payah sekolah ngopo ya gak karu-karuan ya sekolah ya Pak Andre sarapan Pak Andre. Enak rek, serundeng rek. Serius enak. Jempol lah. Oke enak. Langsung kalian Google Map. Pecel ndowe Batu Malang. Nggih. Yeah. Masih. Ya. Eh, bayar ojo iki. Burina, bayar-bayar pinter. Sekol kale teh anget, situk kopi situk lho. Ya opo sih? Dre. 25. Lho, to ngono iku lho. Matur nuwun lho, rek. Regane sak ngono rek. Selawe iku mawakene koyo ngono iku. Ayo mrinio binangun bumi aji Slawi warek sak kopi ini sak peye matur nuwun Burina sampai ketemu malih nggih monggo masih pecel ndowe hanya di Kota Batu daerah Binangun bumi aji. Ada pertemuan, ada perpisahan, saatnya melanjutkan Blakrak bersama Jol Kriwo TV. Matur nuwun Mas Andre. Dhe nanti Bang. Dhe ngene ya. Dhe apa sih? Sudah siap ya. Tapi ya Bang. Sekali lagi suwun. Suwun. Wis tak repoti sedinoan. Ora apa-apa santai. Sehat-sehat terus. Sehat selalu. Podo-podo matur nuwun. Ya sampai tak melanjutkan Blakrak isin ya. Siap monggo. Sik. Siap, matur nuwun. Kita let's go, kanca-kanca, teman-teman semua.
kita tinggalkan Kota Batu, guys. Iya, Dre. Hormat. Matur nuwun ya. Terima kasih banyak, Bang. Sukses selalu. Sukses. Apapun yang kamu kerjakan. Pokoknya okay. Aku nang Bandung tak kabar. Ya. Siap, nggih. Okay. Kabar-kabar nggih. Okay. Okay. Monggo, assalamualaikum. Salam, Mas. Siap. Hai Andre. Alhamdulillah kita lanjutkan teman-teman semua blakraknya. Siap. Terima kasih Kota Batu.